Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di pertigaan Jalan Nur Sumarjo, Jalan Gunung Bokareng, Jalan Sitrai. Saya rencana jalan-jalan di seputaran Jalan Nur Sumarjo. Jadi saya mengambil jalur kiri mengarah ke Jalan Perintis atau keluar kota. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk dapat kita beraktivitas sebagaimana hari-hari biasa. Sekarang saya sudah berada di Jalan Urip Sumoharjo. Dan kami informasikan bahwa saat ini waktu di Makassar menunjukkan pukul 21 lewat 40 menit. Dan beginilah situasi di Jalan Urip Sumoharjo. Sekalian saya sudah berada di flyover Urip Sumoharjo. Dan flyover ini merupakan perempatan Jalan Urip Sumoharjo dengan Jalan APP Terani atau Reformasi. Dan sekarang ditambah Jalan Tol Layang APP Terani dan menghubungkan Jalan Abdul Jabbarani dan Jalan Tol Reformasi. Kami informasikan bahwa Jalan Urip Sumoharjo ini dimulai dari Jalan Gunung Bokareng. Ya, karena Gunung Bokareng satu arah, jadi saya langsung di Jalan Urip Sumoharjo. Dan jalan ini merupakan jalan utama untuk keluar kota ke arah utara Kota Makassar. Thank you.
inilah kondisi jalan Sumoharjo Kota Makassar di hari Senin malam, di mana waktu saat ini sudah menunjukkan 21:45 waktu Makassar dan sekitarnya atau waktu Indonesia bagian tengah. Jadi saya mengarahi dari pusat kota ke luar kota. Sebelah kiri ini adalah salah satu kampus swasta terbesar yang ada di Makassar, yaitu Universitas Muslim Indonesia. Ini adalah gerbang kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Ini adalah kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Yeah.
sahabat sekalian. Kita saksikan bahwa di waktu yang menjelang larut malam sekitar jam 21 lewat 50 menit, jalan Urip Sumoharjo Makassar sudah mulai sunyi. Dan kami informasikan lagi bahwa jalan ini merupakan jalan utama yang ada di Kota Makassar untuk mengarah ke ruang kota utara Kota Makassar. Jadi sekarang ini adalah Taman Makam Pahlawan Kota Makassar. Provinsi Sulawesi kalian sudah kelihatan traffic light depan itu adalah pertigaan jalan Urip Sumoharjo, jalan Perintis Kemerdekaan dan jalan Dr. Lemina. Saya segera undur diri atas perhatian dan perkenan sahabat sekalian. Luangkan waktunya untuk melihat video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajian video ini. Kami ucapkan nama Allah Rabbil Alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.